apocalypse. Oke, hello guys, balik lagi bersama gua FDW. Nah kali ini nih, waduh, ini gua lagi bareng Bang Dilan Pros nih guys ya. Wah gila sih. Ini gua pengen apa ya? Adu collection ya guys ya. Kemarin gua udah diadu soal senjata guys, dan akhirnya gua kalah jauh banget ya kan. Karena senjata dia tuh gila, komplit banget cuy. Sampai akar-akar ada gitu kan. Waduh gila sih. Tapi sekarang kita mau bales nih ya. Gantian nih, pengen adu collection Fault nih Bang ya. Gimana nih Bang? Kita gas, gua udah siap. Wah siap. Gila. Oke lah nih, langsung aja lah ya. Kita adu nih guys ya. Siapakah yang paling banyak nih ya, paling lengkap lah ya. Koleksi ya. Paling old lah ya, bisa dipegang kayak gitu. Nah, itu tuh. Oke lah, jangan lupa di like dulu ya guys ya. Oke lah, langsung aja nih. Kita mau ke mana lu nih, Bang? Berarti ntar nih gua yang pilih ya? Ya, gua yang pilih. Mau yang favorit mana gua siap coba. Oke. Sabar guys, nih kita dari kepala dulu kali ya guys ya, kepala dulu nih guys. Waduh, kepala. Oke, boleh. Kita jangan sampai ya nyari yang Magic Cube guys. Pasti Magic Cube dia ya. Waduh. Yang dari Magic Cube udah, waduh, Magic Cube-nya aja 1000 gitu kan. Aduh. Hampir belum 1000 ampun. Oh, belum. Gila. Sabar nih, kita ambil yang inen dulu nih, guys. Ini Bang. Nih yang ini pasti. Nih ada enggak nih? Oke. Disco boleh. Fiasco. Mana? Ganti dulu, belum keganti. Oh iya iya. Nah ini nih. Oh, ini gua ada nih. Ini dulu gua bilangnya skin Chow. Ah ini dapat dari God Royal kayaknya nih. Iya ini out nih. Let's go bro. Wede, punya guys, gila sih. Punya gila skin Chow Biko. Oke. Jadi kita next nih apa? Langsung kita kasih yang old gitu guys ya. Waduh, dipur dulu dong. Ah, dipur dulu dikit guys. Kita pur dulu ya kan. Aku angkat tangan sih nanti. Kita kasih yang mana dulu gitu kan. Ayo, aku menunggu. Siap. Ini gak ada. Oh, apakah langsung kita kasih Elite Pass gitu kan. Waduh. Ini bingung ini, bandel-bandel out yang mana nih ya? Jangan yang terlalu out lah ya. Aturin. Kalau bandel-bandel yang gak out banget ya, dengan pros punya lah. Karena kan Sultan suka borong-borong kan, Sultan Free Fire disuruh borong-borong. Mana ya? Ah ini nih Bang. Nah ini, punya gak nih? Waduh, Elite Pass Season 2! Bener gak? Bukan. Season 3 ya? Enggak, ini bukan Elite Pass. Oke, bukan. Bentar ya. Ini mahkotanya di helm ya, bukan di ini ya, bukan di topeng ya. Oke, ada di helm. Dia kuning atau biru skinnya? Dia ada di ungu atau kuning? Ada di ungu. Ungu, oke. Ungu. Cari ya. Apakah dia punya gitu kan, guys? Harusnya punya sih. Harusnya punya sih guys. Tuyuh. Itu mahkota ya dia ya guys ya. Bentar. Oke, mulai panik. Panik ah. Waduh, dia punya juga deh guys ya. Gila sih. Ini dari season berapa ini? Kayaknya lumayan langka juga ini. Iya, ini lumayan langka, Bang. Tapi udah baru kemarin dikeluarin terus sih. Ya aduh, dikeluarin lagi emang dasar ya guys ya. Aduh. Oke lah. Next guys. Next, apakah kita baju gitu kan? Let's go. Kita kasih yang inen dulu guys ya. Yang inkubator nih, apakah dia punya nih inkubator guys? Oke. Tapi ini kayaknya udah pernah keluar guys. Pasti dia punya guys. Jangan yang ini guys. Jangan yang ini cuy. Jadi kalau inkubator pasti dia punya semua gitu kan? Gak ada obat, pokoknya yang barang-barang yang bisa dibeli pasti ada semua deh guys. Kecuali old.
Ah, ini nih bang, ini dulu dari gambar-gambar. Nih. Waduh. Coba nih kita tes sih. Dulu nih guys. Ada maaf di. Maaf nih ya. Warna. Topeng ya? Iya, di topeng, ya? di topeng. Ini bagus nih, gue suka ini skin kunci nih. Gue dulu gambar juga kalau nggak salah nih guys ya. Let's go bro. Buset deh punya semua gitu guys ya. Jadi gue tuh bingung nih harus nginin yang mana gitu guys. Waduh, udah mulai menggunakan strategi. Aduh. Skillnya nih mungkin abis ini. Dimana gue udah mengeluarkan kelemahan gue waktu di video Randy kemarin. Waduh. Sabar guys, ini kita lanjut lagi nih. Kita lanjut lagi. Kalau inkubator pasti dia udah punya semua gitu guys ya. Nah. Tapi ini gak ada setnya nih bang. Gak apa-apa, aman. Saya kepala-kepala doang boleh. Gak ada set juga. Apa tuh? Kepala ini nih, kepala bencong. Aduh. Kepala bencong guys. Masih dia ada guys? Iya ada di kepala, di kepala. Aku ada. Aduh, ini harus ini apa ya guys ya? Nah ini nih pasti lu nggak ada nih bang. Gue pengen ngasih unjuk baju nih baju. Baju tapi, ya, oke. Okay. Tapi nggak tahu nih guys. Dia bakal punya apa enggak guys? Kalau sampai punya parah sih. Kita lihat dulu bajunya apa guys. Kira-kira di sini. Ini baju sponsor. Waduh. Baju sponsor, oke. Okay. Nah ini bang nih. Nih. Waduh. Baju Samsung. Hehehe, boy. Waduh. Apakah punya gitu kan guys dia guys. Kayaknya ini baju khusus sponsor nih ya. Ini apa bajunya di biru atau apa? Realitinya apa? Bajunya ada di warna ungu. Waduh, ini mirip tapi bukan ternyata jaket motor guys. Ada. Wih, kok dia ada guys? What? What the? Wah, apakah dia wah, dia pernah ini cuy, bener cuy. Dia pernah ke server luar kayaknya guys. Wah. Gila cuy. Aku mempunyainya. Anjir. Ternyata dia punya cuy. Wah. Jangan lupa, akunku pernah nyasar. Iya bener. Thailand. Oh iya bener bener bener. Ya, bukan karena kulgar. Gak tau. Semenjak gua lagi ngebahas UO ya. Yang lagi oh, gitu ya. Akun gua ke Thailand. Kurang ajar itu. Thailand. Tapi terima kasih lu. Gua borong semua yang diserang. Aduh iya bener anjir. Ya. Gua lupa guys. Dia tuh pernah juga guys ya. Pernah, akunnya. Ya. Oke lah next. Kita okay, coba ya. Kasih yang agak-agak old dulu guys. Aduh tapi bahaya nih. Akun gua old tapi yang gak old-old banget. Ini itungannya yang kakek nenek lah. Bukan buyut ya. Kalau buyut waduh. Akun buyut tuh kayak waktu season 1 tuh akun buyut. Kita sama-sama ini ya akun berapa digit nih? Gua 8 sih. Iya sama 8 digit karena kan paling kecil 8 digit. Iya. Oke nih kalau lu 8 digit harusnya lu punya ini bang. Nih yang warna merah. Yang warna merah. Sama bajunya warna merah tapi. Iya sama tapi bajunya warna merah. Dia ada di warna hijau. Oke, hijau. Menarik. Di hijau. Warna hijau ya? Iya, karena old. Bismillah. Ada nih. Apakah dia ada, guys? Seharusnya dia punya, cuy. Dia 8 digit gitu. Gila, cuy. Kalau 8 digit. Gua mempunyainya. Dia punya semua, guys. Lumayan old ternyata akun gua, guys. Salam akun 8 digit. Emang 8 digit lu, Bang? 1, 2, 3, 4. Wah, iya. Akunnya walaupun 8 digit tapi akunnya oltan lu bang. Karena digit lu depannya 1 gitu kan. Gila, gue 4 gitu guys. Jadi gini ceritanya ya. Gimana? Bang FDW. Waktu pertama kali keluar kan gue di endorse ya kan 2017. Gue ternyata bikin 2 akunnya. Nah akun yang lama gue tuh yang season 1. Yang gue main di season 1. Itu lupa gue bind. Nah yang gue bind ini akun ini. Akun ini baru gue mainin lagi di season 4. Oh gitu. Gue bind di season 4, nempel jadinya di iPhone gue. Akun gue yang lama tuh yang gue main di season 1 hilang. Hancur. Wah. Kita udah mendapatkan clue nih guys. Waduh. Wah, gue kasih tau. Langsung aja nih guys. Gila, kita kasih yang agak inen dulu nih guys. Season dia apakah punya ya kan bandel Bang Letda gitu kan.
Waduh, bandel banget. Nah, nih Bang FDO ini pintar banget. Dia mancing-mancing dengan kata-kata sebenarnya. Waduh. Apakah dia punya guys ya season 2 gitu kan? Untuk memamerkan kelemahan dia gitu guys. Sama di konten by one-nya juga dia ngajak ngobrol, ngajak ngobrol, pala gua pecah tiba-tiba. Wah, iya benar. Enggak ada gua. Strategi gitu kan. Gua enggak punya guys. Bandeletna guys. Itu season 2 Elite Pass enggak bisa dikeluarin lagi kalau season pass ya. Elite Pass enggak pernah dikeluarin lagi. Iya benar. Elite Pass tuh walaupun lu pengen bayar berapapun enggak bakal dikeluarin lagi sama Garena guys. Enggak bisa bener. Gua enggak ada. Gua kalah. Jadi enggak bakal bisa dikeluarin lagi. Oke. Season 2 hancur gua langsung. Next. Iya emang nih season 2 nih keren sih topinya. Tapi pernah dia dikeluarin nih bang. Terusnya ditarik lagi sama Garena. maskernya. Marah, ya. masker. Maskernya doang ya. Iya. Oke, coba kita coba yang custom guys, kostum guys. Tapi keren sih emang maskernya sih. Untung nggak jadi dikeluarin lagi. Nanti banyak jadinya yang make. Nah. Jadi nggak langka lagi guys. Ini bang, lu apakah punya nih bang kostum ya? Kostum ini inkubator harusnya sih ada sih lu bang. Nih yes. Bandit bro. Kalau bandit dia kayak punya deh guys. Let's bandit go, juga. Bro. Wah ini di mana skin Free Fire pengen niru money heist sebelum bayar money heist. Waduh. Nah tapi beda guys. Beda. Ini bandit merah guys ya dibilangnya. Iya benar-benar. Ini kece. Dan ini inkubator yang enggak dikeluarin lagi bang. Belum dikeluarin. Semua inkubator udah dikeluarin sih. Cuman ini sih. Iya. Karena ini ya, ini kan inkubatornya masih set ya. Kalau yang akhir-akhir ini inkubatornya kan bukan set lagi. Dia kayak bajunya, celananya terpisah. Mungkin ini enggak dikeluarin lagi. Padahal kalau dikeluarin lagi gue senang banget karena ya, wah, gue ngasih tahu kelemahan gue lagi nih. Ya udahlah. Gue punyanya yang merah doang. Sama. Gue juga yang merah doang ini masalahnya. Di saat itu Sultan masih belum terlalu banyak uang, jadi belum bisa top up banyak. Bener. Karena gue dulu juga ini. Iya, sukanya yang warna merah, jadi gue ambilnya satu doang gitu guys dulu juga. Keren. Jadi yang kuning biru tuh nggak ada, tapi yang merah yang paling kece, yang paling mantap, yang paling keren ya kan? Iya benar. Yang warna merah karena yang paling mahal kalau nggak salah nih. Yang paling mahal. Boleh lanjut ke karakter cewek nggak nih? Waduh, boleh. Boleh. Oke. Kita exit dulu. Exit. Oke, ini kita udah ganti ke set yang cewek guys ya. Karena yang cowok bisa lah dia masih banyak banget ininya guys ya. Custom yang tidak gua duga gitu kan. Oke, nih sekarang yang cewek ini ya. Karena gua dulu paling suka banget guys, ngoleksi karakter kostum cewek, Bang. Oh, daripada iya wajar, cowok suka cewek ya kan. Nah, iya. Oke lah. Jadi gue pengen ini kostum lagi bang, kostum. Kostum apakah ya? Lu punya nih bang. Let's kostum. Go. Yang mana nih kita lihat ya guys ya. Ini. Wah, lu kan 8 digit harusnya lu punya sih. Lu 8 digit harusnya punya sih. Punya bentar ya. Bismillah guys. Apakah kalo dia punya? Kalau nggak punya berarti ya? Gue kurang lama mainnya ya guys ya. Waduh, itu apa ya di skinnya ya? Itu udah lama banget tuh kayaknya tuh. Nggak ada. Wah, ada kayaknya gua kalah guys. Jadi ini bundle mystery shop pertama bang. Ini bundle mystery shop pertama. Oh iya, gua kayaknya kelewat tuh mystery shop pertama tuh. Itu kapan tuh season pertama. Berapa mystery shop pertama tuh? Season berapa ya? Gua juga lupa sih. Dia juga satu set sama yang tas sayap itu bang. Tas sayap. Oh, yang tas sayap. Yang putih. Itu harusnya gua ada loh, tapi waduh. Kalau tas sayap di server luar dijual. Kalau di gua enggak ada coy, kalah gua coy. Itu langka banget tuh, berarti lumayan langka tuh guys. Gua enggak ada guys. Kayaknya Free Fire. Oke, next. Okay. Ini kita coba yang bajak lautan gitu guys ya. Waduh, bajak laut, let's go. Nih, yuk. Ini apa set juga? Enggak. Ini terpisah. Ada di warna kuning. Kuning. Ada di warna kuning gitu kan. Kuning ya, bajak laut, guys. Bukan, ini bajak laut juga tapi bukan. Bukan, beda. Beda guys.
guys, itu banyak lautnya, lebih banyak laut lagi guys, kelihatan deh guys. Itu helm atau topeng? Helm ya? Ada di helm, helm. Oke. Okay. Gue yakin dia nggak punya sih guys ya. Itu season 2, season 3 karena ya? Ini season 3 gitu. Karena ini season 3 gitu guys. Aduh. Belum sempat banget. Jadi itu kelemahan dia tuh season 1 sampai season 4 enggak ada ya, Bang ya? Ada gua kelemahannya. Waduh. Wah, udah kalah guys, berarti kalau dia menggunakan strategi Elite Pass season 1 dan 3. Oke lah, ini bandel-bandel baru nih, Bang. Apakah lu punya gitu, Bang? Bentar, Bang. Oke, kalau bandel baru sih gua let's go ya. Tapi gini ya guys ya, kalau menurut gua kalian tuh enggak rugi beli Elite Pass, kenapa? Karena enggak akan dikeluarin lagi. Nah, benar. Ya, nah, nanti ada kalian. Apa tuh? Skin baru ya. Oke, kita lihat dulu. Nanti ada kalian pada beli Elite Pass yang season berapa puluh ratusan, kalian bisa pamerin season Elite Pass yang sekarang ya kan? Nah, benar. Enggak bakal dikeluarin lagi. Apa? Dari apa? Dari warna ungu, warna ungu. Ungu ya, warna ungu. Oke. Helm ya itu ya? Ada di helm. Ungu ada di helm. Rambutnya warna kuning. Oke, saat itu baru lihat guys. Kupu-kupu. Kalau bandel baru, gua ada guys. Bandel baru ya guys. Gua nggak apa kalau bandel cewek. Gua jarang banget pakai karakter cewek. Karena gua nggak suka kapela bacot. Dulu anjir. Nah, ya, dia dulu. Punya gitu guys ya. Karena ini bukan dibeli Bang ini. Eventnya bukan dibeli. Jadi ini nyelesain misi bucin Bang. Misi bucin. Enggak ada udah. Misalnya enggak beli, gua itu kan ada banget. Ada di dynamic duo. Oh, yang dynamic duo. Wah, gua enggak ikutan event itu guys. Wah, sekarang sih masih ada sih Bang, masih ada. Ini gue belum nih, kalau gue liat event nih ya, di Dynamic Duo ya. Lu pencet ke ini Bang, teman, ke teman. Yang samping pesan. Atas. Nah, itu tuh. Wah, itu aja lu belum ada pasangan Bang. Waduh. Bro guys, ini pasangan. Oh, jadi harus ada pasangan baru. Iya, ada pasangan terus ada misinya juga, tapi bisa ditembak pakai ini Bang. Lu tinggal nge-give aja ke cewek lu gitu kan. Ntar bisa langsung. Wow, gampang ya. Tapi gua cewek gua enggak main app ya guys. Dia enggak sering main app guys. Jadi jomblo gua player. Wah, parah gua jomblo jadi enggak punya skin itu. Aduh, bot-bot menyerang guys. Kalah gua guys. Ada lagi enggak yang lain skin barunya? Skin baru yang lain ya. Wah, kayaknya nggak ada nih skin baru yang lain guys. Apa mungkin untuk terakhir gua nih yang ngeluarin? Boleh. Terakhir dari Bang Dilan ya nih guys ya. Apakah kita punya gitu guys? Ini sampai gua nggak punya, gua push up dah, sampai gua nggak punya nih. Iyo i. Sampai lu nggak punya lu push up ya. Iyo i. Yang lain tidak memiliki ini adalah skin goib. Apa nih? Bisa mendapatkannya tapi susah. Ini dia. Topeng dia. Ada di topeng. Topeng sempak. Yo, bro. Topeng sempak silakan dicari. Wah. Topeng sempak. Sempak. Enggak ada tahu-taunya deh guys ya. Kan gue bilang nih, gue tuh kalau cewek tuh wah jangan ditanya gitu kan. Oke. Okay. Mari kita cek gitu kan. Ini di biru ya. Iya. I know. Karena gua dulu sangat menyukai ini, Bang. Oke, sangat menyukai itu. Berarti gua punya dong. Waduh, tidak ada push up dong. Randy enggak punya kan di soalnya. Nih, gua ada yang BH, ada yang sempak juga. Nih, ya kan. Buat kalah guys, tidak. Gua mau koleksi sih, lu enggak ada obat sih, lu banyak banget sih yang. Iya, karena Randy banyak tapi dia enggak ada yang season 1. Lu lengkap cuy. Ah, gua season Elite Pass alhamdulillah full sih, dari season 1 sampai sekarang masih full. Dan event-event paling inkubator doang sih. Inkubator yang dulu. Kadang kan paling dulu kan gua cuman ngambil ya paling yang gua suka doang gitu kan. Tapi kalau sekarang kan ya pasti borong semua gitu kan. Sekarang sekolah udah ada rezeki ya borong semua, karena skin Free Fire tuh keren-keren dan keren-keren itu cuy, keren-keren gitu guys. Elite unik-unik pass gitu. Nah, Elite Pass apalagi tuh. Wah, gila sih.
Oke okay lah, mungkin cukup sampai sini dulu kali ya Bang ya. Thank you buat Bang FDW. Thank you nih buat Bang Dilan Pros ya. Jangan lupa di subscribe juga guys ya Bang, channel Bang Dilan Pros guys. Tembusin 20 juta nih, 20 juta tahun amin, ini nih. Amin banget. Pro guys, kita dan berkembang lupa, dan naik bareng-bareng. Woi, jangan lupa subscribe juga guys, tembusin 10 juta juga lah FDW ya kan, biar bisa nyusul. Oke lah, mungkin cukup sampai di sini dulu guys ya. Next bisa lah ntar, ini kan masih ada fault ya. Siapa tahu ntar kita bakal diadu lagu nih sama Bang Dilan nih. Kret ya kan, kret, bundle, bonus card dan lain-lain nih kan, gila sih. Oke lah, mungkin cukup sampai di sini dulu guys ya. Thank you and bye bye. With the bells.